Hi guys, Sofok Jimin gak di TikTok, gak di sini. Semuanya bilangan Jimin. Ta ta ta. Ta ta ta. Udah baca komen-komen di Cinema 21 belum? Udah. Biarin aja orang berpendapat. Kita pasti semua cast Virgo akan melakukan yang terbaik. Jadi buat besok, besok apa? Oh, ini konser ya. Konser online. Gak sabar loh. Karena yang dulu-dulu tuh kayak susah dicari gitu kan. Besok itu aku ujian online, gak apa-apa karena kan konsernya juga seharian kan, kalau nggak salah, korek aku kok. Kalau salah ya, maksudnya benerin. Dan bisa, masih bisa nonton kalau kamu pasti. Aku mau live sama seseorang. Tunggu, air minum aku di mana ya? By the way, aku emang belum ganti baju, guys. Halo kakak, salam kenal dari Ambon. Halo Ambon. Zara mana adik-adiknya? Adik-adikku lagi di bawah. Pada nyanyi-nyanyi. Kalau Kila lagi... Atau lagi berantem? Pilih Jimin, Jungkook, Taehyung. Ini. Vlognya mana nanti ya? Akan tayang. Eh, hari ini hari apa? Hari Jumat deh. Harusnya hari ini sih, nanti aku tanya lagi. Besok mungkin atau minggu. Antara besok atau minggu. Hai Hazel. Hazel atau? Ganti warna rambut lagi? Enggak, ini tuh karena di... Halo. Hai. Di sana jam berapa? Di sini jam 9:30. Di sana jam berapa? Oh, di sini jam 4:30. Mana Erlang? Di atas dia, lagi tidur kayaknya. Oh, kamu mirip banget tau sama dia. Mirip. Kamu ngerasa kembar gak sama dia? Enggak. Pada bilang sih kita kayak kembar gitu, tapi sama sih kayak aku sama kakak aku juga gitu. Iya. Kita tuh seumuran kan? Iya, emang Zara umur berapa? Aku 16 mau 17. Bulan apa? Juni. Juni. Oh, Zara itu dong, tuaan Zara. Aku iya. November. Aku tahu dari Erlangs. Oh.
Iya. Jadi kayak gue, aku sama Erlang itu kan emang temenan kan udah lama. Oh. Aku nonton di YouTube kamu tau. Kasih. Jangan lupa subscribe guys. Ya nggak? Ya maaf nih, bahasa Indonesia saya udah agak rusak. Nggak apa-apa dong. Oh, coba challenge ya. Di sini harus ngomong bahasa Indonesia, nggak boleh ada bahasa Inggrisnya. Oke, okay, oke. Okay. Aku coba. Tapi ya harus mikir ada dulu. Ada nanya kalau... tuh November tanggal berapa? 19 November. 16 November. Kamu tuh kapan ke Indonesia? Sebenarnya sih tahun ini pengen ke Indonesia, tapi gara-gara ada corona nggak jadi. Jadi insya Allah Desember. Zara kapan ke Belanda? Nggak tahu ya, aku percaya nggak sih aku ada turunan Belanda ya, tau. Kemananya? Hah? Udah pernah ke Belanda? Belum. Belum? Oh, pengen kesini? Pengen-pengen aja. Tapi nggak bisa. Di sana masih 4:30 guys, katanya tadi. Cowoknya mirip Erlang sama adeknya. Kamu beda berapa tahun sih sama dia? 5 tahun. Tua juga dia ya? Hmm. Itu ditanya Kak Hazel. Kamu sama... Mana? Itu halo. Itu kakak kamu kan si... Kayla. Kayla. Iya, Kayla. Oh. Kenapa? Kayak kembar. Ya, sama kayak aku lihat kamu sama Erlang. Iya. Sumpah, aku tuh awalnya mikir kayak aku nonton YouTube kan, terus pas ngeliat ini mereka kembar ya, tapi kok kayak beda ya umurnya. Ini aku bingung. Halo. Ini karantinanya gimana? Bosan gak? Bosan banget. Ngapain aja? Sampai bahkan ya aku main handphone pun, kalau udah saking bosannya aku taruh handphonenya aku diem doang. Diem doang? Kapan kelar? Kalau kamu masih banyak tugas kan? Iya tugas, dan aku kerja juga kan. Jadi apa lumayan sih kamu lah, kerja? Kerja di apa ya, kayak apotek gitu loh. Ngisi barang-barang. Ya oh. Gitu. Mm-hmm. Tapi ini kan tetap dibatasin gak sih di sana jamnya? Diapain? Dibatasin. Hanya bisa sampai jam dibatasin. Berapa? Ya, dibatasin. Karena aku biasanya sampai jam 9 doang gitu. Tuh ada yang nanya tadi. Mana sih? Nama YouTube-nya apa katanya tuh nanya? Hazel Davian, sama kayak username-nya. Sama guys, sama nama Instagram-nya. Gak boleh ngomong username, gak boleh. Ngomong bahasa Indonesia. Kok masih siang ya? Dia di Belanda. Bahasa Indonesia udah agak susah untuk aku. Ya iyalah, kamu di sana udah lama banget gak sih? Ya udah berapa ya? 6 tahunan. Dan terakhir balik ke Indonesia itu tuh 4 tahun yang lalu. Jadi lama banget. Adik kamu tuh umur berapa sih? Si Alexander, dia umurnya 3 tahun. Masih 3 kamu tahun. Punya adik, kan? Pinter banget. Ya. Pinter banget, aku seneng liat ya. Aku kamu punya, juga adik, punya adik, aku 2. Itu. Oh, 2. Berapa umurnya? Dua-duanya laki-laki. Yang satu, jujur ya, aku lupa umurnya. Kayaknya satu, oh 6 deh. Satu mau 8. Apa, kebaliknya. Terus kayak satu mau 7, apa. Nggak tahu, lupa. Si Erlang juga lupa umur aku berapa. Emang kakak-kakak demi apa? Gitu ya. Iya beneran. Ya karena
Ya. Banyak adik kan kucing. Ah, iya betul. Nah, karena kenal Zara, gimana caranya katanya? Jawab coba. Gimana ya? Taruh mikir dulu ya, mikir dulu ya. Kata-katanya harus bagus. Apa apa tadi pertanyaannya? Kenapa bisa kenal sama aku? Waktu itu aku kan lagi di Instagram. Terus aku lihat ke follower request-nya. Terus ada aku, terus ada Zara. Dulu masih Instagram aku yang lama ya? Iya, pas akun yang udah di-delete. Itu kan? Dan terus aku klik. Terus ya aku enggak susah-susah, kamu aja yang jelasin. Ngomongnya susah ya? Susah banget, Gak, challenge ya dari aku ya? Tantangan dari aku, gak boleh ngomong bahasa Inggris, oke? Okay? Kalau gak sanggup, bilang. Iya, oke. Iya, kalau kita tuh kenal, jadi waktu itu aku kan ngeliat YouTube dia sama Erlang. Terus aku nanya ke Erlang, ade lo Instagramnya apa? Terus aku follow. Aku follow juga gak berharap dapat apa-apa, emang cuman pengen aja. Terus follow-followan, DM-DM-an. Terus aku ganti IG, dia follow aku. Terus kita follow-followan lagi. Ya kayak gitu. Kok gemes katanya. Iya. Nanti kalau ke Indonesia, nonton film aku ya. Yes, selalu, pasti. Banyak juga yang nanya. Wow, Alexander mana? Alexander. Alexander. Aku cari Alexander. Alexander mana? Oh, Alexander lagi pun ternyata. Cepat. Aku nonton YouTube kamu yang sama mama kamu. Apa? Aku nonton YouTube kamu yang bareng mama kamu. Oh. Cepat. Aku juga nonton YouTube-nya Zara loh. Lucu kalau lagi berantem sama si Kayla. Kita emang setiap hari kita pasti berantem. Ini sekarang aku lagi berantem sama dia. Kenapa emang? Tadi itu gara-gara sepatu. Oh. Tadi kita gak kemana-mana juga, di rumah-rumah doang. Sama kayak aku sama si Rangga dulu. Iya ya, pasti lah. Harus rumah. Hai Farhan, hai Farhan. Udah belum lu beli cat rambut, Farhan? Esos, coba ngomong bahasa Belanda dong, ada yang ngomong gitu tuh. Coba ngomong. Apa? Ngomong bahasa Belanda bisa gak? Mau aku ajarin bahasa Belanda? Coba. Apa? Kasih apa? Terserah kamu lah. Apa? Apa kabar itu tuh hu khatet. Ya Allah, susah banget. Jadi bahasa Belanda tuh G-nya tuh he he he. Oke. Sumpah aku malu kalau belajar di sini. Coba ngomong bahasa Belanda. Gimana, coba ulangi. Hu khatet. Hu khatet. Mm-hmm. Terus apa lagi? Hu khatet itu apa lagi? Het gaat goed. Ya ampun, kamu ngasih gak kira-kira ya. Susah banget. Aku kasih yang gampang. Gaat goed. Apa itu artinya? Artinya dengan aku baik. Apa? Dengan aku baik artinya. Apa tadi gimana cak bahasa Belandanya? Gaat goed. Ngafalinnya aja tuh susah banget. Banyakan di tenggorokan. Oh.
emang bahasa Belanda tuh susah menurut aku juga. Ada yang nanya bahasa Belandanya handuk apa? Handuk itu tuh handuk. Sama kayak bahasa Indonesia, handuk. Sama tuh. Beda berapa tahun? Kita satu umur. Seumuran maksudnya, satu umur atau? Kamu lagi suka film apa? Nonton film nggak di rumah? Iya, aku sekarang lagi nonton serinya Gabriel Fernandez. Tahu nggak? Itu aku nggak tahu. Oh, itu tuh anak kecil di apa gitu disiksa sama ibu bapaknya. Dokumentari kayak gitu-gitu. Kasian dah, kasian. Kasian. Tuh kayak ada yang jatuh. Kalau aku lagi nonton Reply 1988. Kamu nonton apa? Itu apa? Drama. Aku nontonnya drama Korea. Oh, drama. Nonton deh sekali-sekali, cobain. Apa nonton drama Korea? Aku nggak terlalu suka, nggak terlalu suka drama sebenarnya. Lebih suka yang dokumenter gitu ya? Sama kayak apa ya, tembak-tembakan gitu loh. Nah. Bahasa Belandanya kipas angin apa katanya? Kipas angin? Apa ya? Kipas angin. Aku juga gak tahu. Pertanyaan random banget. Bahasa Belanda TV apa? Televisi. Sama aja. Sama. Kakak coba sapa kita pakai bahasa Belanda dong, katanya gitu. Kamu ngomong sedikit panjang. Apa? Ngomong agak panjang. Panjang? Bahasa Belanda? Nggak usah, kamu ngomongnya agak panjang. Sapa mereka pakai bahasa Belanda. Aku nggak ngerti, maaf. Jadi kamu sapa orang-orang di Indonesia. Oh, aha. Pakai bahasa Belanda. Halo. Mungkin baru. Hoe gaat het met jullie? My name is Hazel. Apa artinya? Artinya, halo, apa kabar? Nama aku Hazel. Gitu doang, panjang ya. Kalau bahasa Belandanya aku cinta kamu apa? Ik hou van je. Ya, bet males gue. Ah. Kamu belajar bahasa Belanda berapa lama? Apa? Sorry? Berapa lama? Lama nggak belajar? Bisa bahasa Belanda? Kata guru-gurunya sih, aku tuh belajarnya tuh cepet, setahunan udah bisa. Setahunan udah bisa, terus aku kan dulu kan di international school tuh, sekolah internasional gitu buat orang-orang yang baru datang ke Belanda. Dan setelah satu tahun di situ, aku udah boleh ke sekolah Belanda beneran. Oh. Sumpah, lo mirip banget sama Erlang, gue gak ngerti. Emang mirip. Aku gak kelihatan. Ini ada Alexander. Alexander. Hai. Hello. Malu dia. Kalian ini sekeluarga kamu. Sama adik kamu mirip semua. Mirip. Semuanya mirip banget. Mirip banget. Hai Kak Dike, si Kak Dike nonton.
Mainan Elang. Iya, pada nanya Elang semua. Elang su lagi di atas lagi tidur habis pulang main dia. Main mulu dia mah. Emang. Gue WA. Kamu pusing nggak ngelihat kakak kamu banyak ceweknya? Banget. Nggak tahu sih. Aku mah. Tapi kamu merhatiin kan? Merhatiin. Sebenarnya kocak banget. Alexander jangan. Nah, kum. Look. Halo. Lucu banget. Hai. Hai Alexander. Tapi belum glowing ya, belum. Kecil tuh. Tapi emang mirip banget. Kenapa ya mirip banget? Ya? Alexander udah bisa apa aja Hazel? Ada yang nanya udah. Kan? Apa ya? Bisa ngomong sih udah nggak terlalu lancar, masih rada-rada gitu. Udah bisa, ada kan bahasa Inggris tapi itu udah bisa hitung 1, 2, 3, 4. Udah bisa gitu. Oke, okay. Ada yang nanya kalau bahasa Belandanya udah makan belum apa? Udah makan belum? Happy of Hayden. Ya pokoknya lu, happy. Kalian semua denger dia ngomong aja ya. Aku nggak akan. Happy of Hayden. Banyak juga ini. Rangga di atas dia. Dia di atas lagi tidur katanya. Kalau ini sore, dia akan bangunnya pasti malam. Tuh. Bangun malam. Hai, Alexander. Terus. Alexander, kom. Lagi malam tuh. Ajil, lu sakit jiwa ya, Ajil. Temen aku nanya nih. Kamu baca itu, kebaca nggak, Ajil? Tuh. Kalau bahasa Belandanya hamil duluan, tapi ditinggal buat celen apa? Agak ribet ya pak. Agak ribet. Coba bisa nggak kamu terjemahin? Sebentar. Bahasa Belanda hamil duluan tapi tinggal. Zwanger worden. En daarna naar andere meid. Aku nggak ngerti ngomong apa. Intinya itu. Kagak ada temen. Enggak ada temen gue namanya Bima. Fakbo bro nggak hamil darah tau nggak belum darah. Jelas sumpah lu garing banget. Sore ya kak. Iya di sana baru mau jam 5 ya. Iya baru mau jam 5. Di sana sepi nggak kalau keluar jalan-jalan? Di sini masih biasa aja sih, nggak terlalu masih, karena masih memang banyak ya? Yang terlalu deh. Kalau di sana katanya ada maksimalnya ya? Iya maksimal 3 orang. 2 orang. Dua orang maksimal 2 orang di luar, kalau nggak kena denda berapa tuh? 6 jutaan. Oh, ada dendanya. Denda 6 jutaan gitu. Di sini kalau digituin gimana ya orang-orang ya? Nonton 2 Garis Biru dong, Hazel. Nanti, guys. Nanti kalau kayak misalnya. Kamu tau gak 2 Garis Biru? Film aku. Tahu. Tapi aku belum pernah nonton sih. Nggak tahu. Emang adanya di mana?
bisa nggak lu tonton online? Bisa sih, kamu nonton ada di iFlix namanya, itu aplikasi untuk nonton film. Ada di iFlix, ada itu Keluarga Cemara. Sama apa gitu. Gitu. Bosan banget ya di rumah mulu. Asli, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau kamu enak masih ini kan. Aku juga sebenarnya sibuk sih. Kayak aku ada reading buat film juga. Terus sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin, cuman karena tempatnya ini lagi, ini lagi, ini lagi, jadi nggak bersemangat. Juga aku juga ada tugas sekolah banyak banget, juga pusing banget. Iya kan. Azul, umur berapa? Kalian tuh gak percaya ya aku bilang dia seumuran sama aku. Corona di Belanda gimana keadaannya, Kak? Di sini tuh jalannya tuh sepi. Udah pada di rumah semua. Udah sepi banget di sana. Iya, udah sepi banget jalan-jalan. Tapi kalau udara apa tuh, kalau cuacanya bagus kayak hari ini, orang-orang pada keluar. Nah, tapi kayak misa-misa gitu jadinya, tetap jaga jarak. Iya. Nama YouTube dia sama kayak nama Instagramnya, sama persis. Sorry ya. Komennya ngaco. Pusat ini Erlangs di. Yes, emang mirip banget guys. Ini challenge buat kamu. Satu biru, dua biru, sampai 10 biru. Dengan cepat. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru gitu. Satu biru. Satu biru, dua biru, tiga biru, sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Ya, tapi pakai biru belakangnya. Oke. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, yang cepat biru, ngomongnya. Itu nggak bisa cepat. Sepuluh, satu biru, satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan ribu biru, sepuluh biru. Tuh, di Belanda tinggal di mana, Jael? Aku tinggal di Rotterdam. Kamu tinggal di Jakarta, kan? Aku di Jakarta, cuman aku aslinya Bandung. Oh, asli Bandung. Jadi sekarang aku lagi di Bandung. Tapi aku mau pindah, beneran pindah semua ke Jakarta sih, sampai adik-adikku juga pindah. Kurus sekolah juga. Sekolah juga di Jakarta apa? Di Jakarta, aku homeschooling, jadi bisa di mana aja karena lewat handphone semuanya. Oh. Oke. Okay. Nah aku tantangin kamu bahasa Prancis, lebih apa? Gampang. Gimana coba? Halo, bonjour. Bonjour. Aku tuh nggak bisa ininya, logatnya. Nggak apa-apa, coba. Apa? Bonjour. 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 Nggak bisa, aku nyerah. Susah, karena kayak gak enak kalau misalnya gak bagus. Gak bagus. Aku juga gak bagus. Gak bisa bagus. Juga. Apanya? Aku gak terlalu lancar pakai bahasa Prancis juga sih sebenarnya.
Zara kenal Hazel dari Erlangs. Kenal Erlangs dari mana? Aku kenal Erlangs tuh. Aduh, aku lupa awalnya gimana ya. Awalnya sih benar-benar cuman karena saling follow-followan. Terus gak lama kita ketemu karena pacarnya Erlangs yang dulu temen aku. Oh, siapa gitu. Tuh? Kamu pasti tahu sih orangnya. Kamu adiknya. Terus dari situ jadi karena si cewek ini tuh lumayan deket sama aku. Jadi sering ketemu sama Erlangs. Oh, jadi Zara udah pernah ketemu gitu di udah pernah ketemu Erlangs. Udah, aku sempat main bareng sama dia beberapa kali, ketemu beberapa kali. Oh. Ajarin Hazel bahasa Sunda. Ya, kamu bisa bahasa Sunda emang? Apa? Karena aku orang Bandung, Sunda. Hazel. Oh iya. Apa ya? Apa kata-katanya apa ya? Bingung gak sih kalau disuruh ngajarin orang bahasa apa? Mm-hmm. Tapi gak tahu mau ngomong apa. Apa ya, aku ajarin kamu bahasa Sunda. Coba aku cari di Google bahasa Sunda. Itu siapa, Bun? Tante Iya. Oh, Tante Iya di Jakarta. Oh, blue, lucu banget, tapi cakep banget ya. Kamu ngomong gini, Abdi teh. Sebentar, aku charge dulu, sebentar. Apa? Abdi teh. Abdi teh. Kasepisan. Kasepisan. Kasep. Kasep pisan. Artinya apa itu? Aku ganteng banget. Narsis. Hazel aslinya orang aslinya apa? Aku aslinya tuh orang Indonesia. Aku lahir di Jakarta. Orang Jakarta. Pindah ke Belanda 6 tahun yang lalu. Karena mama, papa kerja. Iya, karena papa. Lo oh paling kalau apa kabar aku nggak tahu ini halus apa enggak kumaha damang gitu apa kumaha damang ya itu artinya itu. Apa kabar. Kamu baik. Kumaha damang. Omel tuh logatnya kayak udah orang sana banget tau. Tadi di komen, ih Zara curang. Enggak, sumpah aku pikir tadi bahasa Sundanya apa kabar apa. Aku takut itu kasar soalnya. Aku tuh gak bisa bahasa Sunda yang halus banget gitu loh. Emang ada yang halus dan kasar gitu? Ada. Banyak. Perbedaannya lumayan banyak. Zara suruh Hazel nyanyi. Gak bisa nyanyi. Aku tuh gak bisa nyanyi. Kamu nyanyi dong. Gak bisa. Gak bisa.
Apa ya, banyak deh. Aku kan sukanya kan suka hip hop tuh, rap Amerika gitu. Kamu apa? Aku banyak sih, cuman belakangan ini yang lagi sering banget aku denger lagunya Nicki, Lowkey, banyak lah, 3AM. Kamu sukanya musik yang kayak apa sih? Kayak chill gitu apa? Aku kalau musik tuh lebih ke mood-moodan sih. Nggak, jadi nggak lebih sering makan rasanya berarti. Ah, rasanya gitu-gitu. Di sini roti mulu, bosan. Kok kangen ketoprak gitu-gitu. Makanan favorit kamu di Indonesia apa? Aku suka nasi goreng Teri Medan dari Solaria. Suka banget dari kecil. Berarti makanan kamu, wajib kamu kalau kamu sih. Aku mah apa aja juga aku makan. Aku lebih ke ngemil sih, anaknya cemilan. Nggak yang makanan berat banget anaknya. Kayak apa? Kayak sate. Apa sate berat? Sate berat. 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 Itu ada sate terkenal apa gitu? Aku nggak tahu namanya. Tapi itu terkenal banget. Itu enak apa nggak? Apa tuh? Sate apa ya? Taichan apa gitu? Pengen nyoba. Oh, Taichan. Iya, Taichan. Cuman aku gak suka Taichan sih, karena aku gak bisa pedes. Karena Taichan lebih enak pakai sambalnya gitu. Oh, sama kayak aku dong, gak suka pedes. Aku gak tau kenapa ya, gak bisa. Sudah palsu nih, aku fix. Aku juga gak bisa, aku sakit perut the next day. Bahasa Inggris. Oh my God, denda. Oh my God, sudah adil. Ya Tuhan, aneh banget. Jadi ada yang nanya. Erlangsnya tidur, jangan nanyain Erlangs. Emang mirip banget sih, aku tahu. Yang dikangenin di Indonesia apa selain makanannya? Coba jawab. Selain makanan. Apa ya? Cuacanya. Dan keluarga sih. Enak. Cuaca di sana kan enak. Balik tuh, banget. Enggak dingin. Kalau di sini dingin banget. Di sana segar. Enggak sih. Enggak ah. Enggak segar juga. Kalau hujan baru enak. Oh iya, kalau hujan segar ya di sana. Kalau hujan di sini buset, udah kayak apa ya? Kayak North Pole. Dingin banget, beku. Are you kamu kalau di Indonesia mainnya kemana? Tempat kamu ketemu teman-teman atau gitu? Apa ya? Di paket di rumah aku dulu di Pondok Labu. Di rumah aja berarti ya? Iya, di rumah aja. Paling main. Dulu aku suka banget main layangan. Layangan gitu. Aku dulu tuh... Oh, Indonesia banget. Dulu aku tuh emang kayak anak petualangan gitu. Sukanya. Dulu naik sepeda ke Lebak Bulus. Gitu-gitu. Wow. Oh, ceritanya anaknya olahraga banget nih. Mm-mm.
suka gitu. Beda banget sama Erlangs. Kalau ke Indonesia berarti mainnya bareng Erlangs. Mm-hmm. Suka diajak nggak? Kadang-kadang diajak, kadang-kadang enggak. Kamu tergantung moodnya Erlangs. Tergantung moodnya Erlangs. Cerita dong kenapa bisa nge-tag Zara. Itu tuh apa tuh challenge. Gak bisa ngomong challenge, coba bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Aku gak tahu. Challenge bahasa Indonesianya apa? Coba tebak. Challenge. Apa ya? Tantangan. Oke. Okay. Tantangan. Gitu, jadi ada semacam bahasa Inggris lagi. Semacam until tomorrow gitu, guys. Mm-mm. Cuman ini beda lagi. Seharusnya gak boleh dihapus, tapi aku hapus. Main lagi dong ke Indonesia. Insya Allah aku di Desember ke Indonesia. Tapi nggak tahu ke Jakarta apa enggak. Lihat dulu situasi sih yang pasti. Mm-hmm. Kan? Iya, karena bunda juga takut banget dengan corona. Jadi, karena aku juga punya adik. Apalagi ya adik kamu masih kecil. Mm-hmm. Terus di sini juga udah lumayan banyak banget loh di Indonesia. Terakhir pulang ke Indo aku tuh 4 tahun yang lalu. Corona yang Mariposa tuh yang lagi gak iya. Kenapa? Apa yang kamu sukain? Oh, itu pertanyaan untuk aku. Apa yang aku sukain dari Zara? Apa ya? Cantik. Makasih. Dan humble. Makasih. Takut nggak coronanya udah rame banget di Indonesia? Kalau aku ya takut lah, kan aku di Indonesia. Kamu ngapain nanya Indonesia ke Hazel? Kamu suka kayak K-pop gitu ya? Iya, aku tuh kamu nggak lihat ada poster foto sih buat poster. Aku suka banget sama K-pop karena dulu kan aku nyanyi jadi grup idola, nggak bener ngomong Inggris, grup idola kan di JKT 48. Mm-hmm. Jadi aku harus nyari referensi untuk aku contoh. Jadi nontonin K-pop itu bantu banget sih untuk ekspresi di atas panggung. Pas lagi nyanyi harus gimana pembawaannya gitu. Mm-hmm. Ada apa Zara dengan Hazel? Gak ada apa-apa ya? Atau ada apa-apa? Gak tahu. Ada apa ya? Sumpah aku dikatain fuck girl. Kenapa kalian jahat sama aku? Aku banyak temen cowok. Bukan berarti. Jahat. Kamu kalau kamu tidurnya itu malam nggak? Jam 3-an gitu apa? Aku malam nyaris pagi sih, justru pagi sih tidurnya.
Kadang kalau aku emang benar-benar nggak bisa tidur, aku bisa tidurnya tuh nanti siangnya. Oh, kok bisa ya? Aku nggak bisa. Aku sih tidurnya jam 4-an, jam 3-an gitu. Tergantung sih, kalau... soalnya aku, aduh bahasa Inggris, hari keesokannya aku tuh ada online class gitu-gitu. Kelas jadi online? Harus bangun pagi. Kalau aku di sini sebenarnya tetap kerja di rumah, tapi nggak setiap hari. Jadi aku masih kadang suka begadang. Kamu masih nggak shooting-shooting gitu? Nggak boleh soalnya. Shooting-shooting itu udah nggak boleh di sini. Kan diberhentiin, karena kemarin juga ada yang shooting terus diberhentiin gitu loh. Karena kan emang harus di rumah aja kalau emang nggak penting-penting banget. Mm-hmm. Gitu deh. Semuanya bilang kamu mirip Angga katanya. Angga, apa tuh teman kamu? Angga itu partner aku di film. Aku ada dua film bareng dia. Oh, aku kirain pas pertama lihat, aku kirain kalian ada apa gitu, pacaran. Enggak kok. Itu suara bundanya ya, katanya. Kedengeran. Iya, itu bunda. Lagi video call sama tante di Indonesia. Lucu banget. Semuanya sekarang video call gak bisa ketemu-ketemu. Perbedaan Belanda dan Indonesia apa? Apa ya? Gak tahu. Perbedaan Belanda dan Indonesia. Enakan Indonesia sih menurut aku. Banyak aktivitas di Indonesia. Di sini mah kalau winter tuh di rumah aja gitu, di rumah tidur gitu-gitu. Oh, jadi emang ada yang di rumah aja lebih sering. Mirip. Kenapa kok beda-beda gitu? Apa? Enggak apa-apa. Aku lagi bacain komen. Oh. Apa? Kenapa? Apa? Tadi kamu mau apa? Enggak, enggak apa-apa. Ini aku bahasa Indonesia-nya udah agak, itu guys, maaf. Udah agak rusak-rusak gitu. Tapi sejauh ini kamu... Oke, kalau bahasa Indonesia-nya. Thank you. Di sini sekolah itu sampai jam 8:30 sampai jam 4-an. Tergantung sih rosternya. Karena aku kan di high school. Iya, yeah, bahasa Inggris. High school SMA ya? Apa? SMA, ya SMA. Aku SMA aja. Kak Hazel, kenapa Instagramnya di private? Di privasi. Aku juga nggak tahu kenapa. Suka aja.
Kamu tutup mata aja deh, sama lihat. Sekarang itu jam 5 di Belanda. Ini udah jam 10. By the way, nanti kalau live-nya tiba-tiba mati, berarti waktunya udah habis dari Instagram-nya. Oke. Ya. Nasa nggak ngantuk? Di sana aja masih sore. Kamu tadi bangun jam berapa? Aku tadi bangun jam. Tadi aku ada apa tuh? Oke, okay, bahasa Inggris. Tes. Ulangan. Aku ada ulangan jam setengah 10. Terus aku udah selesai, aku tidur lagi, aku bangun jam 2-an. Habis itu makan mandi. Enggak, aku kerjanya besok. Jadi di film aku yang baru Mariposa ada kue keju Belanda. Disebutnya kue keju Belanda gitu di film. Semuanya nanyain gimana rasanya kue keju Belanda. Gimana rasanya? Enak. Kapan-kapan kesini Zara? Iya nanti ya. Corona selesai dulu please. Lengkap ya, lengkap. Itu kayak orang Korea, masa? Emang? Masa sih? Banyak banget yang nanya lagi, kamu kerja apa? Coba jelasin lagi. Aku kerja di kayak apotek gitu, masukin barang-barang gitu ke kayak apa ya? Susah ngejelasinnya, kayak gitu loh. Tiga tuh random bahasa Inggris ya. Kok jadi pada marah-marah? Ada apa ini? Mau lihat bundanya dong itu. Jangan lagi video kalau katanya. Hazel Islam ya? Iya, aku Islam. Udah dijawab itu, iya Islam. Banyak banget yang kepo ya. Di Belanda ada karedok, enggak? Karedok apa itu? Karedok itu makanan sih. Makanan? Makanan kayak apa? Kayak apa ya karedok? Gimana jelasinnya? Sama kayak... Coba aku nyari dulu. Lihat gambarnya. Mirip gado-gado gak sih? Kamu tau gado-gado gak? Tau. Enak. Aku ya, mirip. Tuh, juga pengen. Oh. Mirip-mirip. Hazel introvert ya? Enggak, aku tuh gak introvert. Apa ya? Bahasa Indonesia aku tuh susah banget, jadi aku tuh nggak tahu apa pengen nanya apa gitu loh. Karena dia udah 4 tahun lalu guys terakhir ke Indonesia. Tapi segini bahasa Indonesia kamu bagus tau. Kayaknya lah orang kamu sebenarnya orang sini. Kak Elangs tidur. Zara ditanya, enggak ada yang marah nih. Mana? Siapa yang marah? Enggak ada yang marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu nggak mau, aku nggak bisa bahasa Inggris.
Bisa. Sering ketemu enggak sama bisa. Angga? Kamu udah pernah ketemu siapa aja? Angga. Apa sih aku... ini nanya apa sih? Di Belanda juga karantin. Iya, karantin. Itu tingginya berapa? 169, 170-an. Tinggi juga. Hampir, ya hampir tinggi sama kayak Rangga, abang. Oh, iya sih. Kamu tingginya berapa? Aku 154 terakhir. Aku nggak pernah ini lagi, udah lama banget, tapi 154. Tinggiin sih aku. Terakhir aku tahu segitu, nggak bisa ngira-ngira soalnya. Hazel nggak kenal Angga. Nggak kenal kan kamu sama Angga? Enggak. Aku nggak terlalu sama Indonesia. Aku tuh nggak terlalu nggak up to date gitu loh. Tandi kurang ajar loh. Hazel kelas berapa? Sama kayak aku. Puasa di Belanda berapa jam? Di sini tuh berapa jam? 16 jaman kali? Apa sampai jam 10 malam pokoknya. Wow. Wow. Lama juga. Kamu kuat enggak? Kuat lah. Kuat lah. Alhamdulillah kuat aku. Gila, aku bayangin ya kalau aku di sana ya. Susah gak waktu kamu awal pindah ke sana beradaptasinya? Apa ya? Lumayan sih, gampang. Nggak terlalu susah banget. Tapi, gimana ya? Lumayan menurut aku. Hai Pak Odi. Om Ocai. Kalian sekelas. Yes, kita sekelas. Pertama kali aku DM-an sama Zara. Aku manggil Zara Kak Zara. Karena aku kan gak tahu Zara umurnya berapa tuh. Terus Zara bilang, kok Kak sih? Kan kita kan seumuran. Aku shock. Seumuran. Berarti maksud kamu muka aku tua? Enggak. Kan aku kirain kamu tuh temennya si Erlans. Abang aku kan. Erlans namanya Rangga kan? Erlangga sama si Erlangga. Rangga itu nama panggilannya. Dua menit lagi live-nya berakhir guys. Satu menit. Udah ada peringatan. Tapi baik banget. Mau udahan. Nanti ke dia. Ini di sininya, di Instagramnya. Oh. Apa tadi nanya apa? Oh, pada berantem di komen, gak usah. Guys, gak apa-apa. Santai. Zara, nanti kamu aku... Kamu kuliah kira-kira di mana katanya? Kenapa? Apa? Tadi nanya-nanya. Kamu mau apa? Oh, nanti aku minta nomor, kalau boleh. Boleh, boleh. Tadi udah kamu nanya apa? 10 detik lagi. Katanya kuliah mau di mana? Di Belanda. Mau di sini, mau di sana. Ya, habis itu ke Indonesia. Oke. Okay. Bye-bye semuanya. Udah bye. Mau ini masih. Dadah, makasih udah nonton. Take care. You too.